162 Agus Agus Baer, pembalap yang tak pernah mengenal lelah, orbitan dari sinar Mas Maduri 126 Bos Ferry ini luar biasa. Dari awal selalu tidak pernah ketinggalan, hanya untuk kelas karir dan lokal saja tidak ada nama Agus Baer. Dari perjalanan Agus Baer 162 semuanya dilakukan dengan sangat-sangat sempurna. Amari satu kat kedulang dan sekitar si Agus Baer masih bisa tumbuh. Dan dia sudah mendekati arah balik dari Honda dan kopi gajah bersama Dio. Drag lurus, kurangi kecepatan, deselerasi. Arahkan sang kemudi mengikuti alur trek yang ada. Ini sudah berhasil. Amari berwasa. Sementara masih tetap posisinya di Inggris. Dan Agus Baer diharapkan tidak puas di posisi yang ketiga saja. Dia masih memiliki kesempatan untuk Agus Baer berseri di Naramas Madri 126 ini. Itu bisa naik ke urutan kedua ataupun yang pertama. Biarkan tidak kenyang dengan kepulan asap dari mereka yang ada di depan si Agus Baer. Satu, dua, ekstra hati-hati. Speed corner dilakukan oleh beberapa pembalap untuk melakukan keseimbangan agar dia tidak terjatuh begitu berada di tikungan hadiah dari Honda bersama Dio dan tikungan dari Bumbison bersama Kopi Gajah yang berada di sisi utara. Masih ketiga kehadiran pembalap untuk melalui di perebutan podium pertama dan yang podium yang kelima 1-4 Agus Baer dengan Hercules 1-4. Kekuatan terus segala jurus sudah dilakukan oleh pembalap Agus Baer Bos Ferry Sinarmas Madun 1-2-6 ini. Nyaris saja Sofyan Sirah namun gagal dan hingga fisiknya tidak mendukung namun dia masih berhak menjadi deretan 5 pembalap terbaik di final.